Tuan Speaker, kita ada dengar banyak cerita berkenaan dengan rasuah yang berkaitan dengan pihak berkuasa, bukan sahaja pihak polis tapi juga pihak MACC, pihak custom dan sebagainya. Baru-baru ini, bukan baru-baru, sudah lebih setahun sekarang, kita ada dengar kes Ops Gopi. Kita semua tahu apa itu kes Ops Gopi. Ops Gopi adalah berkenaan dengan allegasi ataupun tuduhan yang dikenakan kepada bekas Ketua Polis Negara, di mana beliau dikatakan berkait dengan seorang yang dikatakan terlibat dalam kegiatan-kegiatan underworld di Melaka, termasuk kegiatan judi, pelacuran dan sebagainya, di mana Gopi tersebut mempunyai hubungan direct ataupun langsung dengan IGP kami yang bekas dengan izin. Kita juga ada mendengar banyak cerita lain berkenaan dengan polis inaction dan berkaitan dengan corruption. Mana orang di dalam dewan ini tidak pernah mendengar aduan berkenaan pihak polis makan rasuah? Sudah tentu ini adalah satu perkara yang amat biasa kita tahu. Tuan Speaker, ada satu kajian yang dibuat oleh Transparency International Malaysia, TIM Global Corruption Barometer CGB, di mana satu kajian dibuat di mana 57% daripada 1,009 responden berfikir bahawa polis itu memang berasuah, dan 13% daripada jumlah tersebut telah pun mengaku pernah membayar rasuah kepada pihak polis. Kalau ketua pihak polis negara itu kemungkinan berasuah, what hope do the ordinary person have? Kita ada kes Altan Tuya, kita ada kes Teo Beng Hock. Mahkamah Rayuan dalam kes Teo Beng Hock, dia kata, dengan izin Tuan Speaker, dia kata ada orang ataupun pihak yang tidak dikenali, termasuk pegawai SPRM yang terlibat dalam kematian Teo Beng Hock. Tetapi Peguam Negara dulu tidak mengambil tindakan. Adakah kita mau percaya bahawa seorang seperti Teo Beng Hock telah pun dengan sengaja jatuh daripada bangunan tersebut? Sudah tentunya ada foul play di dalam kejadian tersebut. Why is there a cover up? Sama juga dalam kes Altan Tuya. Dalam semua kes saya peguam, Tuan Speaker, ada banyak peguam dari sebelah sana juga. Dalam kes jenayah, dalam kes murder, semua kes akan menuduh mastermind. Itu adalah satu perkara biasa. Walaupun mastermind itu tidak melibatkan dirinya dalam kejadian fizikal, beliau masih boleh dituduh untuk berkongsi niat sama. Ini adalah perkara biasa dengan orang yang melakukan kesalahan tersebut. Kenapa dalam kes Altan Tuya pihak pendakwaan tidak berbuat demikian? Kenapa bila saya tanya kerajaan dulu sama ada extradition proses pernah diambil untuk Sirul Azhar Umar dibawa balik dari Australia? Bekas timbalan Perdana Menteri pada masa itu selalu tidak memberi satu jawapan yang definitif dengan izin. Sudah 5 tahun sejak 2015 saya tanya, 3 tahun. Tapi Kerajaan Barisan Nasional, adakah Kerajaan Barisan Nasional tidak dengan sengajanya membawa Sirul balik untuk sengajanya cover up siapa di belakang pembunuhan Altan Tuya? Is there a cover up by the previous Barisan Nasional? Are they protecting their own? Tuan Speaker, when they refuse to bring back people like Sirul Azhar Umar. Saya mau tanya, Tuan Speaker, siapakah kerajaan? You are the government now. Siapakah Kerajaan Barisan Nasional yang dulu cuba melindungi? Why have they protected? Why have they made Altan Tuya a special case? What is so special about Altan Tuya's case? Why can't the mastermind in that case be charged? Dengan izin, saya berbahas dalam bahasa Inggeris. Yang Mohd, peraturan mesyuarat Yang Mohd. Yeah. Peraturan mesyuarat 35
dalam kurungan 5. Dalam kurungan 6. 35 dalam kurungan 6. Cuma saya nak bertanya pada Bukit Gelugor, adakah kes yang disebut oleh Yang Mohamad Bukit Gelugor, dua-dua kes itu Yang Mohamad Bukit Gelugor mempunyai faedah menerima apa-apa bayaran kewangan bagi mengendalikan dua-dua kes ini? Jadi saya tidak mohon bertanya, kalau ada faedah-faedah bayaran dikenakan bayaran guaman oleh Bukit Gelugor, Bukit Gelugor di bawah peraturan 35 dalam kurungan 6 tidak boleh membahaskan isu ini. Saya dengan rela hati, baik, Tuan Speaker, minta penjelasan. Saya dengan rela hati, Tuan Speaker, membuat dua-dua kes itu pro bono. Oleh kerana saya yakin bahawa keadilan perlu dicapai. Saya tidak minat dalam wang. I'm not interested in your money. I did it for free and I will continue doing it for free. Because I believe that justice must prevail. So saya mau tanya, Tuan Speaker, siapakah Barisan Nasional dulu mau lindungi? Persoalan yang timbul adalah siapakah akan, who will watch the watchdogs? Siapakah akan menilaikan prestasi ataupun who will watch the police? Who will watch the MACC? These corrupt officials yang kita tahu memang ada dalam pihak-pihak tersebut. Saya ingin mencadangkan, Tuan Speaker, kita menubuhkan badan-badan independen dengan izin seperti dalam negara-negara lain, umpamanya di New South Wales, di Australia. Di sana ada Law Enforcement Conduct Commission ataupun LECC yang ditubuhkan dalam tahun 2017. Ini merupakan satu badan independen yang menyiasat salah laku pihak polis. Ianya ditubuhkan melalui undang-undang, ianya dilegislated di bawah satu undang-undang khas iaitu Law Enforcement Commission Act 2016. Juga kepada badan yang lebih kurang sama nilainya di United Kingdom, iaitu Independent Office for Public Conduct, IOPC. Ianya juga ditubuhkan satu badan yang independen. Kedua-dua badan ini, Tuan Speaker, adalah ditubuhkan untuk menangani masalah seperti yang kami menangani dalam kes Altan Tuya, dalam kes Teo Beng Hock, dalam kes Bala Murugan, dalam kes di mana banyak kebanyakan kematian ataupun perkara yang berlaku adalah akibat rasuah dari pihak polis. Ini perlu ditubuhkan dan dilegislated. Saya minta Menteri dalam Jabatan Perdana Menteri untuk memberi jawapan sama ada ianya akan mempertimbangkan sama ada badan-badan seperti itu ditubuhkan untuk menangani masalah tersebut, di mana badan-badan tersebut akan menjadi accountable ke parlimen. Ini adalah satu keperluan oleh kerana mereka yang accountable to parlimen akan tidak dapat dengan izin Tuan Speaker membuat apa-apa cover up seperti mana yang berlaku sekarang di dalam kes-kes yang telah pun saya nyatakan tadi.